pemimpin melawan orang. Alright guys, game yang kedua telah pun dimulakan. 1-0 skornya ya untuk Eco Philippines. Best of 5 series. Chow Jungle menentang dengan Karina Jungle. Oke banget. Dia pool hero-nya luas banget dan Albert dengan Karinanya agak sulit. Bismillah. Hilda berhadapan dengan Kari dilepas eh. Dia bawa Brody. Digi, Seven Yuzong. Memang dipakai oleh Eco kemarin ya. Jadi Hilda-nya masuk robot, ambil shield-nya. Shield-nya up dia nabrak buat bom-bom yang ditanam oleh Digi. Ini guys kan. Ya, aku bawa-bawa kan Vinian, dia akan buat semi magic damage ni. Jadi lagi damage meletup ah. Sementara kali ini Skylar yang mungkin sudah mulai pemain-pemain Arki Hoshi lah, mereka sudah mulai sadar dengan keberadaan pemain. Aku bawa-bawa macam game ni macam Arki punya draft lagi kuat lah. Tumbang terlebih dahulu. Jadi Benny sudah mulai dibawakan oleh Vin juga di area atasnya sementara R7. Coba dimukul pelahan oleh pemain-pemain dari Echo. Hardcore masih memberikan damage tapi kali ini Kalfizi coba untuk mengharas ke arah seorang R7 di area bawahnya masih. Raya kuat ni pa. Tak tahu bagi aku macam RRQ punya draft okey gitu untuk game ni. Untuk tahan dengan adanya pergerakan dari seorang Yaoi kali ini mencoba untuk mulai main rusuh ke area jungle dari RRQ. Cukup menarik ya dengan Chow Jungle. Notasinya game kedua Dragon di open langsung Clay yang menjadi flicker yang digunakan down. Kalfizi down. Satu yang harus tumbang dari Eco Filipina. First blood by Infinix berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi dengan satu buah. Oi, Vin. Bisa dibilang dengan flicker, dua terpaksa digunakan. Yang udah di-expect bahkan oleh Clay dia langsung flicker mundur. Ya, menarik sebetulnya dan meletup mat damage. Ah, ini Skyla. Mati. Satu buah stunnya. Aduh, Yowi lazim. Maai. Banget satu hit lagi namun turtle kali ini yang terbuka Black Dragon Form bersama dengan Real World Manipulation masih bisa diamankan oleh Eco namun R7 tidak mau mundur sepertinya bakal dikomit Petri Sanji kali ini yang menjadi target namun flicker langsung di counter attack lagi nasi Sanji di dalam turret dan tidak bisa kemana-mana R7 harus tumbang ekapan yang cukup cepat dari seorang Yaoi kali ini dengan adanya keberadaan dari seorang Hilda yang cukup mengesalkan di area ringnya. Dan Skylar hampir aja bisa bertahan. Terus Benicuti level 5 mat. Tumbang juga di tangan seorang Yaoi. Tapi Clay sudah memberikan poke damage dengan satu. Terlepas tu wave Skyline. Memberikan efek slow. Sementara untuk dari itemnya. Ini masih berarah. Tapi Kari ni kalau dapat free hit guys kan. Lebu mat. Benicuti udah jadi Gorsen Sight. Ya dan juga untuk Yaoi-nya ya. Kalau kita highlight dia adalah dia punya tabut dan juga sudah punya Phantom Armor. Jadi untuk damage yang bakal diberikan oleh Skylar setidaknya direduksi dengan cukup besar nantinya. Jadi Hilda jadi masih bebas untuk bergerak kemanapun juga dan bahkan dari emblem yang diambil oleh Yaoi dia punya concussive blast. Tapi yang diambil di sana itu adalah magic defense. 4 orang ke atas 4 lompat nih. Bakal coba kayaknya bakal ngambil tabungan dulu nih kalau di area atasnya. Sementara Yaoi bakal sedikit tarik ulur terlebih dahulu melihat pergerakan dari pemain RRQ Hoshi yang cukup ramai di area atasnya. Ya lumayan sebenarnya dengan plating beberapa gold. Dan ya ini memang konsep adanya Digi memaksa untuk platingan gold dari turret pertama itu menjadi prioritas utamanya. Walaupun ya nggak boleh terlalu overcommit juga mengingat defensif. Ada Hilda yang selalu makan alarm bomb ini mengganggu banget untuk Digi. Ya Hildanya ya yang jadi fokus utama di area atas gitu loh. Karena yang ke babysit yang tadinya kita bilang Digi dengan maksudnya siapa pun juga bisa cepat jadinya. RRQ is ranked first in damage death per minute. 14.152. Tapi posisi pertama untuk pemberian damage per menit dengan total 14.000. Jadi besar sekali sebenarnya damage yang diberikan oleh RRQ. Tapi kali ini tidak di game yang kedua karena sedikit. Paling masuk ke Rasta ID ke? Boleh lah. Masih ditahan ya. Apalagi posisi Skylar yang udah tumbang sekali. Dibandingkan dengan Benicuti yang masih cukup aman. Lagi satu sebab diorang kat sana. Faham tak? Man, kau memang terbaik man. Eh, thank you Hilman untuk 10 bintang. Hilman! Kalau nanti ada ML ke? Ada-ada. Malam. Atau pagi. Sudah mulai terlihat di area mid-nya R7 memberikan informasi ke arah pemain-pemain RRQ Hoshi dan betul. Bakal coba dijaga oleh seorang Yaoi setebuah. Clay telah membuka ultimate. Sunfort telah membuka ultimate juga. R7 mencari. Reset dari turtle-nya. Bakal coba dipaksa teamfight kali ini. Terkena stun Yaoi tumpang. Sebagai guard di depan dari Eco Philippine R7 datang di timing yang sangat amat tepat dan bahkan dengan penggunaan satu buah reward manipulation dari Clay. Tapi Kaltizi bakal tertarik dengan satu buah okay, turtle yang pertama saja. Untuk RRQ satu-satu guys dapat turtle. Berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi by Best Gold. Mulai mengejar kali ini posisi RRQ Hoshi yang dua balas dua.
walaupun tidak goli banyak, tak jauh beza mana. Sudah mengejar dan sudah mulai dipegang nih dari keunggulan. Ada kembar, ada. Komplain pun bisa menjadi objektif selanjutnya. Yap, dan dari item build-nya sekarang Ziki Magic Shoes ada Encanted Talisman dalam next item-nya. Karena sudah mulai sakit juga, karena berulang kali kita melihat dari Hilda, dari Yali ambil alarm bomb yang dimiliki oleh Ziki. Kali ini stack-stack Ziki-nya juga sudah mulai berasa. Dan dia lebih mudah untuk mendapatkan stack-nya karena ada yang ngebadarin pastinya dari tim Echo. Dan untuk jungler Cho, ya tadi mungkin tadi grupnya bisa jadi jungler juga kemarin dibawakan ya. Iya. Tapi ini Cho sebagai jungler berarti tidak ada inisiasi lebih misalnya, jadi harus lebih mengejutkan juga untuk RPG karena tiap kali banyak yang dilakukan, dia harus datang dari depan atau dari rumput. Oke, sementara dengan tidak adanya ngebawa ini ya, ngebawa Cho jungler. Se-annoying Hilda, annoying juga Ziki nih. Jadi pergerakan dari Cortez harusnya bisa diperkirakan oleh pemain dari Rakyoshi dan Yawi. Masih terlihat tentunya di area atas. Down ke? Oke, sprint. Tak pakai. Hanya mengatur sedikit tempo permainan aja. Setidaknya Yawinya ketahuan nih di area atas sendirian. Dan harus berhati-hati tentunya dari seorang R7 di area bawah. Dan RRQ terlihat lebih objektif nih di game keduanya. Yep. Mereka lebih... Vida apa season ada main guys eh? M-Series nih. Jungle-jungle lawan, walaupun hanya satu demi... Masuk nih tiga guys eh. Vida nak main M-Series ke daripada M1 eh? Untuk Echo Filipin karena golfnya sudah... Gila lama duk, dia tank untuk RRQ duk. Serius duk, relevan lagi dia. Dari posisi ya, positioning sendiri. Solid dia main. Bagian atasnya yang memang selalu dijadi bulan-bulan. Masih pun nampak kayaknya bakal down ke? Oh tak, hidup. Coba di pop up hanya untuk menyelamatkan hidup dari R7, tapi triknya akan lebih ke arah turret objektif untuk Echo. Kalau di sisi lain Tartel yang terbuka kali ini, tarik mundur, reward manipulation di commit Yawi. Pilih pas menggunakan flicker. Langsung mundur juga dari Clay, tidak mau lama-lama dan Tartelnya masih bisa disecure oleh RRQ Hoshi. Turtle yang ketiga telah dapat kali Albert, mananya kejap lagi, tinggal lot je guys. Oh. Klik kali ini dan Sanford bakal coba maju ke area depan untuk bawa charge, masih ada tanjur nih dari seorang Vin yang wih di area depan di Cortez. Vin kena kutip. Kali ini Vin-nya terjebak. Down. Cortez down. Yawi. Masih. Oh yo. Mencoba untuk mengcover dan Skylar tidak tumbang kali ini. Banyak Skylar keluar nih. Leaker semua dah keluar. Miss dari basic attack tadi Om. Iya, tipis-tipis masih bisa kembali survive dan Echo. Dari M1 pak, M1 ni? Dia bilang ada keyboard, masa tu ada lagi scene. Sanji tinggal muka cap Om sebelum tu. Dia buka ada manipulation-nya. Jadi begitu ketarik lagi ke tengah, dia ini. Luar biasa loh, pemikiran-pemikiran kecil seperti itu. Menarik ya. Baik-baik. Beberapa dot simple sebenarnya, namun bottom lane Sanford yang bakal langsung dituju. Masih ada immune untungnya dan kalau kita lihat dari itemnya, Valentina atau Sanji ya. Clock of Destiny dan tidak pakai Ancient Talisman nih Om. Iya. Mengincar untuk damage yang besar ya. Skylar lagi game sakit nih. Dari gameplay seperti ini sekarang, artinya Hoshi mereka sudah mulai bisa berkumpul bersama karena dari sisi gold LG. Pak pilih siapa pak? Kau nak tengok RQ guys? Takkan kita nak tengok Filipin versus Filipin Grand Final? Kalau boleh nak tengok RQ lah. Indo versus Filipin Grand Final. Dari objektifnya ini malah lagi macam cakap ah, kalau RQ menang lawan Echo ni maknanya RQ ni ada chances untuk champion season ni. Udah mulai berasa. Nak prepare lah kalau dia orang pergi grand final ni. Mungkin tidak terlalu jauh juga dari Benikiti masih di level 11 Skylar, mungkin lagi menuju ke arah level 11 terlebih dahulu Albert. Yang gimana sebenarnya pemain dari Arceus ini maunya mainnya objektif aja. Mereka bisa dapetin turret outer dan juga innernya terlebih dahulu sampai mereka bisa masuk ke area jungle-nya. Tapi Yawi tahan dengan adanya satu buah quest. Ini caw guys. Game ni kan susah nak hidup guys. Jujur aja. Dan bahkan tuh Yawi. Skylar. Itu dia yang ditunggu-tunggu Yawi. Ternyata sendirian saja di area rumputannya dan langsung dipanis habis-habisan oleh seorang Skylar. Oke, flicker. Vin flicker. Mau enggak mau defensive flicker sebenarnya dan ward-nya yang terbuka berhasil disecure oleh Vin down. Aku se Vin will ni guys. Mesh ni. Masih ada Skylar di bagian depan masih. Masih bisa down. Ke bagian belakang masih oh, bisa selamat. Coba untuk dibalikin lagi Albert. Oil. Oke, mati. Harus menjadi korban menyisahkan dua pemain dari Echo Filipina. 3000 gold lead dimenangkan oleh RQ Hoshi. Masih bisa selamat dijawab dengan sangat amat baik oleh seorang Clay. Ini dia Indonesia yang kembali berjaya di game yang kedua kali ini sementara
dua pemain, tiga bahkan dari Eko tadi tumpang terlebih dahulu. Meskipun kantai dok position ni mengikuti. Ya. Tapi setidaknya masih ada threat yang bisa didapatkan oleh Arkeosi dan mulai masuk ke area jungle dari Eko Philippine Talon. Sakit nih damage Vini. Turret di area mid-nya tentunya akan pecah dan empat turret di tangan tim Indonesia. Bersama dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area atas ini. Oke, Vin yang bakal menjadi target lagi mungkin namun dua Dragon ke arah yang... Baltizi game ini sumpah tak hidup guys, jujur aku cakap. Dia bawa Chow pula. Juga dari Kofi, masih ada Lord yang berdiri tegap di arah top lane. Sampai juga down, best turretnya yang bakal menjadi kuncian. Masih bisa di defense ternyata Sanji bisa memukul. Pemilihan Digi di sini mengubah segalanya. Tidak ada yang tumbang. Tidak ada yang tumbang karena Baltizi terjepit dengan ada yang satu buah Black Dragon form bersama dengan... Satu buah knock up dari seorang R7 itu cukup buat Arkeosi setidaknya mereka nahan nih di area atasnya. Meskipun akhirnya Lordnya ah tuh Digi build build nih guys. Build magic buku divine glyph. Betul on the way item tanky sikit. Untuk tahan daripada Sanji. Dia buat semi dah okey ni. Damage Digi ni meletup sakit guys. Untuk shadow strike-nya dia. Gila picau je tu. Sebenarnya tak juga oh. Dia dah kena counter draft ah. Dia ambil banyak CC. Digi lumayan terasa lah ya. Kalau di game sebelumnya dia Digi pun boleh poking, dia boleh poking balik Hilda ni. Tapi kali ini dengan penetrasi magic yang dimiliki oleh Clay sendiri membuat dia akan Chow Grok tak hidup betul. Perhatikan lagi nih Om, ketika free dari reward manipulation. Ini Digi ni Digi damage ni. Sangat tanki sekali ya Golden Helm. Berdibai juga oleh Albert. Ini kalau dibuat tambah lagi satu item dibuat apa ni? Glowing ni meletup gila damage Digi ni. True Diamond akan menjadi modal utama buat Karina. Dari item bisa, dari skill juga bisa. Selama garda depannya Arkeosi enggak bisa ditabrak sama Eko, Arkeosi akan baik-baik saja. Ya, tapi tergantung menurutku ya di sini Vin dia harus main agak sedikit ke belakang karena takutnya dikopi nanti sama Valentina. Iya, when off nature untuk Benny Cutie, respect terhadap damage dari seorang Skylar. Juga R7 yang bisa mengincar ke arah backline dari Eko Philippine. Siapa yang kena? Siapa dicari? Tak ada orang kat bawah. Mencari siapa? Tidak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa. Di area bawahnya kosong. Karena pemain-pemain dari Arkeosi mereka lebih berfokus. Kastu pemain peranan. Dan kali ini apakah Eko mereka mau memaksakan dia semua saatnya bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Yawi sudah mulai terlihat dari area midnya Kaltizi. Harus berhati-hati karena tentunya Albert sudah melihat pergerakan dari serang Kaltizi kali ini. Dan Eko Lord. Mereka mau coba untuk melakukan rusuh. Kavin harus flicker tuh. Digi flick. Di tangan seorang Kaltizi bersama dengan Albert ini akan menjadi penentu. Sementara R7. Push. Okay. Ingat kemarin tadi. Ni down down ni. Satu down, dua down, Kaltizi down, Benny Cutie dicari. Benny Cutie down. Confirm. Ui, tak down lagi, ada flicker buat. Wah, down. Baik. Tinggal Sanji je guys. Menumbangkan empat pemain dari Eko Philippine. Menyisakan Sanji begitu saja. Tapi Sanji memberikan more damage. Flicker mundur. Dikejar. Dikejar. Baik Sanji. Kali ini tumpang. Oh, lasit. Sanji masih bisa bertahan tentunya. Retri. Oh, dia support balik. Okay. Iku benar lah, thank you Farimazla 20 bintang. Black Dragon form. Albert terlampau ke depan, kenapa? Dia masih hidup. Base. Good game, good game. Macam aku cakap tadi guys eh. Draft ni berat ke arah RQ guys. Satu sama. Baik tu. Bisa menyamakan kedudukan kali ini. Tahniah RQ. Kita nak tengok game seru ni guys. Right? Untuk game yang ketiga je lagi. Let's go. Dia diawali dengan setup yang bisa dibilang cukup.